Aku merasakan ada yang datang ke tempat kita. Aku laki yang santang berjuang untuk agama. Hawa kegelapan sudah menyelimuti bumi. Semua akan tunduk padaku, pada mak lampir. Bagus, teruskanlah mak lampir. Buatlah kekacauan. Apa yang dilakukan Mak Lampir pasti akan memancing kemarahan Siliwangi. Aduh! Halus! Raja Gunung Galah, mohon ampun atas kelancanganku. Lalu tugas kami, ya, tugas kami. Apa yang harus aku lakukan bersama Prasi ini? Cegat siapa saja yang datang ke sini. Ah, benar. Yang dikatakan Prasi benar. Aku ini hanya menjadi budak Gunung Galah. Ditambah sekarang, Mak Lampir yang semakin sakti mandraguna pasti akan mempermudahku juga. Tidak menjadi masalah. Aku bisa mengatasinya. Cepat kalian pergi dari sini. Baiklah, baiklah, baiklah. Kanda Prabu, tolong aku. Aku sudah tidak tahan lagi. Kasihan sekali Dinda Ambedkasi. Dia sangat menderita. Aku juga sangat tidak tega melihat keadaan Yunda Ambedkasi seperti ini, Kanda Prabu. Dukun itu, dia pasti mempunyai penawar racun. Aku harus mencari. Jangan sampai Gusti Prabu mendapatkan penawar racun untuk Yunda Ambed. Sakit sekali. Dinda, jagalah Dinda Ambedkasi. Kanda tidak perlu khawatir akan hal itu. Yunda Ambedkasi akan aman bersamaku. Terima kasih, Dinda Mayang Karuna. Kanda pergi. Luas,
aing ruwet. Datang malampir. Sekarang kalian menjadi budakku. Hamba siap menjalankan perintahmu malampir. Kamu benar-benar hebat malampir. Kamu bisa membuat jin dan siluman tunduk padamu. Aku merasakan ada yang datang ke tempat kita. Aku merasakan datang dari dua penjuru arah yang berbeda. Iya. Hei, para jin dan siluman, saya tugaskan untuk kalian. Tugas yang pertama, habisi siapa saja yang berani memasuki wilayah ini. Baik malampir, kami mohon diri. Aku bisa merasakan keberadaannya di sini. Alhamdulillah. Siapa kamu? Baik, Raden.
sudah lama lampir kucing. Sudah lari Wangsa. Apa yang sedang kau bicarakan? Kau hanya membuatku pusing saja. Hari Wangsa, rahasia. Mereka berada di sini. Mereka tidak akan bisa menghindariku. Prasini, kau harus berpikir bagaimana caranya kita bisa keluar dari Durgala Malampir Kucing Hitam. Aku tidak mau menjadi budak mereka terus-menerus, Prasini. Sebentar. Kau bilang Durgala Malampir Kucing Hitam. Ya. Sepertinya kau baru saja memberikan aku ide. Durgala bisa dikalahkan oleh Malampir. Bisa. Sementara Malampir juga bisa dikalahkan oleh Kuncung Hitam. Benar sekali. Bagaimana jika kita adu domba mereka bertiga? Ah, kita adu domba Durgala Malampir Kucing Hitam. Aku suka. Ayo Hariwang. Ya. Hajar. Baru saja kita bicarakan, ternyata Siliwangi sudah ada di depan mata kita. Hah? Kita tinggalkan saja, ya. Kau benar, Hariwangsa. Jika kita melawannya, kita hanya akan menghantarkan nyawa kita. Ayo kita pergi. Kita pergi. Siapa kalian? Aku tidak pernah mempunyai rasa permusuhan dengan kalian. Kami adalah abdi Malampir. Siapa yang berani mengusik Malampir akan berurusan dengan kami. Oh, dasar kalian siluman, tidak ada gunanya. Hariwangsa, ya. Lebih baik kita bantu mereka. Baiklah, Prasini. Habisi oleh para pengikutku. Untuk menghadapi mereka, tujuan utama adalah malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
dulur aing, arele, Lampir. Ya, berdebah kau Kian Santang. Lampir, biar aku yang menghadapi Kian Santang. Baiklah, aku yang akan menyerang dia. Hei, budak kletik bisa ngaku. Hai, coba.